dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Tiada dewa yang menyamai engkau ya Tuhan, sebab agunglah engkau dan agunglah karya-karyamu, hanya engkaulah Tuhan Allah kami. Yesus hari ini mengajarkan kepada kita sekalian hukum kasih, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Itulah hukum yang diajarkan oleh Tuhan yang disebut sebagai hukum yang pertama dan hukum yang utama. Sadar bahwa terkadang dalam kehidupan ini kita belum mampu melaksanakan hukum yang utama ini, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita, maka mari di hadapan Tuhan kita mohonkan ampun supaya dipantaskan merayakan misteri suci ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk dalam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber iman kami, buatlah kami percaya akan janjimu dan ajarilah kami hidup selaras dengan perintahmu. Seturut teladan Yesus Putramu terkasih, di dalam laku tapan 40 hari ini dan selamanya. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa.
Sekali peristiwa datanglah seorang wanita kepada Yesus dan bertanya kepada-Nya, perintah manakah yang paling utama? Jawab Yesus, perintah yang paling utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang besar. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Berkatalah wanita itu kepada Yesus, Guru, tepat sekali apa yang Engkau katakan, bahwa Dia itu Esa dan bahwa tidak ada Tuhan lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kebanggaan dan persembahan. Yesus melihat betapa bijaksana jawaban orang itu, maka Ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan tak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari Rabu yang lalu, hari Rabu dalam Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai 19 itu dikatakan bagaimana Yesus menegaskan kepada orang-orang yang ada di situ. Sungguh, selama belum lenyap langit dan bumi ini, suatu iota atau satu titik pun tidak akan diadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang diadakan salah satu perintah Taurat sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkan demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang paling tinggi dalam kerajaan surga. Pada hari Rabu itu Yesus mengingatkan bahwa siapa yang mengajarkan dan melaksanakan hukum Taurat, maka dia akan mendapat tempat terhormat dalam kerajaan surga. Hari ini Yesus mengungkapkan ajaran yang sesungguhnya dari hukum Taurat itu. Inilah isi dari hukum Taurat itu. Oleh Yesus dikatakan sebagai cinta. Nah, dalam Injil Matius bab 22 ayat 37 dikatakan lebih eksplisit lagi. Setelah Yesus mengatakan kedua hukum itu, dalam Injil Matius 22 ayat 37 dikatakan, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius mencatat bahwa kedua hukum inilah yang paling utama, yang tidak kelihatan. Kita tidak bisa secara langsung mengasihi Tuhan, karena kita semua tidak pernah melihat Tuhan. Kalau mengasihi sesama adalah sesuatu yang nyata. Mengasihi suster, mengasihi Aldo, yaitu adalah sesuatu yang kelihatan secara langsung. Kita menunjukkan cinta, menunjukkan kasih itu dengan menolong dia. Tapi bagaimana dikatakan kita
Dia sendiri mewujudkan kasih hidup dalam setiap orang hidupnya. Hanya tercatat tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Itulah Yesus, ajaran kasih yang sesungguhnya. Paulus juga mencatat, karena kasih yang besar kepada dunia, maka menyerahkan putranya yang tunggal kepada kita semua melalui jalan salib. Itu karena cinta, itu karena kasih. Dan Yesus menunjukkan kasih itu lewat setiap karya-karyanya. Yesus menunjukkan cinta itu lewat setiap pelayanannya. Dan Yesus mengajarkan kasih yang sejati itu dengan memasukkan para rasul. Yesus mengajarkan kasih yang sejati itu dengan rela berkorban kita semua. Semoga kita menjadi seperti Yesus. Mengamalkan ajaran kasih itu bukan dengan kata-kata, tetapi lewat sikap, perilaku dan pelayanan-pelayanan kita, sehingga semakin banyak orang mengalami cinta, semakin banyak orang mengalami kasih. Mereka bertugas, mereka pelayanan-pelayanan yang kita laksanakan dalam keseharian kita. Berkat Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan
dengan pencerahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepada-Mu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku."
Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Jauh lebih utama daripada segala kebutuhan. Marilah